Setiap hati berarti adalah organisasi persaudaraan yang terakhir dari seorang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Ki Hajar Harjo Ukomo, tepatnya di Desa Lambang Kota Maju pada tahun 1920. Setiap hati berarti adalah organisasi persaudaraan yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap hati berarti adalah organisasi persaudaraan yang tidak berafiliasi pada organisasi persaudaraan serta pada partai politik mana. Setia Hati Berarti adalah organisasi persaudaraan dengan tujuan untuk menghidup manusia berhubung ini tahu benar dan salah, beriman dan berkata pada Tuhan yang Maha Esa, serta ikut mengayuh hayun yang bawah. Bersaksiat adalah salah satu ajaran dari Setia Hati Berarti dalam tingkat pertama yang berpikirkan sunyi orang yang mengandung unsur pembinaan diri untuk mempertahankan kehormatan, keselamatan, dan kebahagiaan dari kebenaran setiap pembinaan. Bersaksiat hanya syarat untuk mempertebal kepercayaan pada diri sendiri dalam mengenal diri pribadi. Setiap hati terapi mendidik setiap anggotanya untuk selalu berada di jalan terbaik, karena setiap hati terapi meyakini bahwa kesombongan, keangkuhan, keangkaraan rakyatnya akan sirna dengan kebenaran dan kesucian. Dalam rangka menghadap tugas mulia, setia hati terapi selalu bersemboyan. Selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni oleh manusia, selama itu pula persaudaraan setia hati terapi tetap jaya kekal abadi untuk selama-lamanya. Terima kasih.